Halo, selamat sore pemirsa. Program New Screen kembali menemani Anda untuk menyampaikan sejumlah informasi ekonomi dan bisnis dan dalam negeri. Selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan. Saya Prisa Sombodatu, inilah New Screen selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah selesai melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Pasca divaksin, Wapres berpesan agar seluruh masyarakat yang telah menjalani vaksinasi COVID-19 tetap menjaga protokol kesehatan. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mencapai kekebalan komunitas 70% dari populasi penduduk di tanah air. Wapres Ma'ruf Amin menginginkan masyarakat tetap melakukan penerapan protokol kesehatan, yakni tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Termasuk juga mematuhi pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro agar target mencapai herd immunity segera terwujud. Kita harapkan dengan masyarakat kita divaksin sebanyak 70% lebih cepat supaya imunitas kelompok itu, imuniti itu bisa tercapai. Ya, walaupun begitu, sesuai dengan petunjuk, walaupun sudah divaksin dua kali, tapi